Presiden Indonesia yang pertama hadir di sini dalam sejarah kemerdekaan kita adalah Presiden Joko Widodo. Saudara-saudara sekalian, sebagai Menteri Pertahanan dalam Kabinet Pak Joko Widodo, saya ingin menyampaikan bahwa saya merasa tidak salah saya bergabung dengan Presiden Joko Widodo. Bukan saja saya merasa tidak salah, sekarang saya merasa bersyukur dan saya merasa bangga telah bergabung dengan Presiden Joko Widodo. Saya, sebagaimana kalian mungkin ketahui, masa tidak tahu? Tahu kan? Saya dulu rivalnya Pak Jokowi. Tapi itulah di situ. Bangsa lain, negara lain bingung lihat bangsa Indonesia. Bingung. Bagaimana bisa dua rival, dua tokoh, kok begitu selesai pertandingan kok jadi satu? Di negara lain sulit. Sampai sekarang di Amerika Serikat saja yang katanya embahnya demokrasi, lahirnya demokrasi, sekarang dua partai besar kalau masuk ruangan katanya lihat-lihatan tidak mau duduk bersama. Kita memberi contoh sekarang, banyak negara-negara lihat ke kita. Kalau sudah untuk kepentingan rakyat, kalau sudah untuk kepentingan bangsa dan negara, kita akan mengutamakan kepentingan bangsa, negara dan rakyat daripada kepentingan. Saya, My Sister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.